di videoku kali ini. Nah, di videoku kali ini saya ingin berbagi tutorial cara menambahkan payment methods di Shopee menggunakan Simdeldas. Nah, buat kawan-kawan yang baru menemukan channel ini, silahkan bantu like videonya, tekan tombol subscribe di bawah, dan jangan lupa tekan loncengnya agar kalau ada video terbaru dari saya, Anda yang pertama tahu. Nah, di sini saya ingin berbagi tutorial cara menambahkan payment methods di Shopee menggunakan Simdeldas. Nah, untuk selengkapnya silahkan simak video sebelah sini ya kawan-kawan ya. Kita langsung saja ya, mulai dari keranjang pilihan kita di Shopee. Seperti yang terlihat pada video, kita check out, kemudian lanjut kita pilih payment option, kita tekan ya, kita pilih ya kawan-kawan ya, seperti yang terlihat pada video. Lanjut, nah kita tap credit card atau debit card, itu kita tekan terlebih dahulu, kemudian kita add new credit atau debit card seperti yang terlihat pada video, kemudian masukkan nomor card, tanggal expire dan CVV, kemudian nama lengkap, alamat dan kode pos, kemudian kita submit seperti yang terlihat pada video ya kawan-kawan. Seperti yang terlihat pada video, kita confirm ya. Jika sudah confirm akan muncul OTP dan masukkan OTP, kemudian kita confirm lagi. Setelah itu akan muncul dan kelihatan dasnya di payment methods. Nah, kita centang kemudian kita confirm lagi seperti yang terlihat pada video. Nah, penambahan payment methods sudah berhasil, kemudian place order. Itu saja, silahkan mencoba. Thanks for watching, see you next video, don't forget to subscribe. Nah, semoga tutorial cara menambahkan payment method di Shopee Singapura ini bermanfaat untuk Anda. Apabila ada tambahan yang belum kami sampaikan, Anda bisa memberikan informasi kepada penonton lainnya pada kolom komentar. Sharing is caring.